скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Yudi Hacer. Bob and Sis, hari ini atau malam ini, tepatnya pagi ya, karena ini udah menunjukkan jam berapa ya, sebentar. Gue ambil dulu. Oke, jam 2 lewat 3 menit. Oke. Pagi ini gue lagi ada di sebuah gedung yang sangat viral banget ya teman-teman ya untuk saat ini. Ini adalah sebuah gedung yang dipakai oleh syuting film Pengabdi Setan. Gedung ini sih ada 14 lantai dan konon cerita gedung ini memiliki lantai yang paling horor teman-teman, yaitu lantai 7. Nah nanti insya Allah kita bisa sampai ke lantai 7. Mudah-mudahan sih ya, kalau kaki gua kuat. Oke, Bob and Sis, dan sejarahnya di gedung ini itu didirikan kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, takutnya gua salah info, itu tahun 2008. Setelah gedung ini dibangun selama setahun dan akhirnya mangkrak teman-teman. Cerita seperti itu sih. Biar nggak berlama-lama, mending kita eksplor aja ke gedung ini. Oke, go explore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, Bob. Gue udah memasuki di lantai 1 ya teman-teman. Dan di lantai 1 ini gue akan naik lewat lantai yang sebelah sana. Oke. Bangunannya sih gue rasa hampir-hampir mirip ya. Nah ini lantai dasarnya nih. Ini lantai dasarnya dan terus sampai ke lantai 14. Oke, kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Gokil men. Jadi waktu gua cek lokasi sekitar jam 11. Di situ masih, maksud gua di sini masih banyak konten kreator ya teman-teman ya. Makanya gua memutuskan untuk nge-vlog jam segini. Dan ini menurut gua lokasi yang paling gokil yang pernah gua datangin. Maaf kalau kamera gue agak goyang karena gue udah sangat grogi banget nih teman-teman. Tapi di sini ditulis lantai 2 ya. Padahal ya mungkin lantai 2 ya, lantai dasarnya tadi mungkin lantai 1 ya. Nah, ini salah satu bagian ruangan yang di lantai ini ya. Oke.
nggak begitu besar sih untuk bagian lantai satunya, dan itu kamar mandi. Ini adalah liftnya, teman-teman. Kita tengok dulu deh. Oke, udah ada airnya ya. Banyak airnya, dan itu ke atas. Oh, gak usah terlalu ini deh. Kita langsung aja ke ruangan-ruangannya ya, Bu. Nah, ini tangga menuju ke lantai 2 ya. Oke, menurut hitungan gue aja ya, teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum. Kayaknya gue gak perlu nge-review bangunan ini kamar demi kamar, karena gak akan cukup durasinya nih. Nah, ini lantai ke bagian atas ya. Oke, gue kepo nih sama ruangan ini nih. Ini apa ya, Bu? Oh, ini bagian kamar juga nih. Oke. Dan ini kayaknya kamar juga deh. Tapi kayaknya gak bisa dibuka. Ini padahal udah jam 2 ya. Oh iya, Bob. Sebentar. Kalau gue lihat dari tangga ini, gue jadi ingat adegan film yang ada di sini. Oke, kita simak filmnya ya, cuplikannya. Siapa lu? Dar! Oke, Bob. Pasti lu kaget kan? Yang kaget komen ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut yuk. Horornya bukan main. Dan agak berisik ya, teman-teman, karena ini tepat di jalan raya. Ya, malum lah namanya kota Jakarta ya. Oh, keren banget cuy. Oke, dan di sana itu kita lihat bangunannya menjulang tinggi ke atas. Oke, Bob, kayaknya ini gua memang di lantai 3, dan yang tadi itu sepertinya memang lantai 2 ya. Berarti hitung lantai satunya tuh pas di lantai dasar tadi. Oke. Di sini gua akan memberitahu atau ngasih info ke kali ya tentang film yang dibuat di gedung ini. Kita ke lokasinya aja yuk. Oke, kita lewat sini ya, Bob. Dan di sana ada tangga menuju ke lantai 4. Oke. Assalamualaikum. Ngeri, Bob. Agak getar ya, karena emang lantainya ini nggak rata banget nih. Gue akan mencari... Halo? Gue akan mencari lift di mana yang katanya dipakai untuk kebutuhan syuting ya, teman-teman. Oke. Gokil nih. Di saat sendiri kayak begini, apa sih yang kalian pikirkan tentang gedung ini?
kalian bisa tulis di kolom komentar ya, Bob. Nah, ini liftnya ada angka 7. Jadi akan gue kasih tahu ke kalian, waktu pembuatan film itu yang dipakai adalah lantai 3 dan 4. Jadi lantai 3 ini sengaja ditulis angka 7. Jadi seolah-olah memang ini adalah lantai 7. Karena di gedung ini di bagian lantai 7-nya memang terkenal horor banget, teman-teman. Tadi gue sempat ngobrol sama pihak security, kalau yang suka menampakkan dirinya itu adalah di lantai 6 dan 7 serta 8. Nanti insya Allah kalau memang gua kaki gue sanggup ya, kita bisa sampai ke lantai 8. Bahkan kalau gue sanggup lagi bisa ke lantai 14. Jadi doain gue ya, Bob ya. Jadi lantai 7 ini, maksudnya lift yang bertulisan angka 7 ini adalah untuk kebutuhan syuting film Pengabdi Setan 2. Oke. Kita lanjut. Di bagian ini ada apa nih? Oh, ini salah satu kamar yang dipakai untuk disewakan ya, teman-teman ya. Oh, ini kayaknya kamar mandi nih. Kecil banget ya. Oke. Assalamualaikum. Wow. Horor kali. Anjir, gua kaget ada bahan hitam di situ. Oke. Kita lanjut dari sini kayaknya. Wow, itu bagian luarnya, Bob. Keren banget. Oke, kita lanjut. Keren banget dong. Oke. Ini gue kesini deh. Assalamualaikum. Gila. Itu tangga untuk menuju ke atas ya, teman-teman. Kita lanjut. Oke, Bob, kita lanjut. Wow. Kamarnya kalau menurut gue sih sama aja ya. Gak ada yang beda untuk lantai 4 ini. Dan ini horor banget, Bob. Gue udah mulai merasakan merinding di sini. Aduh, mana ada suara ambulan lagi? Ambulan itu menandakan ada orang yang meninggal dunia ya, atau sakit. Oke. Nah, ini adalah lantai 4 yang dipakai untuk kebutuhan syuting sebagai lantai 8. Namanya juga film ya, Bob. Apapun bisa direkayasa. Oh my god. Dan ini belakang gue. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman.
tinggal di rumah kalau ada apa-apa, kita sendirian. Aku merasa ada sesuatu di rusun ini. Lantai kosong. Gokil, men. Wow. Oke. Kita lanjut ya. Ada kardus. Oh, ini mungkin kebutuhan syuting juga nih, dibikin lantai 10. Ya. Tangga menuju ke atas nih. Oke, baiklah. Kita lanjut ya, Bob. Ke lantai 5. Wah, gokil nih. Oke, kita naik ke lantai 5. Masih banyak bawah lantainya. Assalamualaikum. Gila, gue merinding loh. Merinding parah. Masih sama ya kamarnya ya. Oh my god. Oke, kita kesana yuk. Yes. Gue ngeliat sesuatu kayaknya. Dengar gak sih? Kayak ada benda jatuh. Dengar gak teman-teman? Kayak ada orang sengaja ngejatuhin benda. Mungkin semacam besi ya. Kalau gue sih denger ya, gak tahu di rekaman gue ini. Oke. Dan ini lantai 9. Di lantai 5 ini liftnya ditulis lantai 9. Oke. Kita tadi denger dong suara bunyi besi jatuh dari arah sana. Kita review kamarnya yuk. Assalamualaikum. Oh, ini kayaknya agak gedean ya. Agak besaran dikit nih. Soalnya kayak ada tempat cuci piring, kamar mandi, kamar 1 dan kamar 2. Oke, dan di situ ada balkonnya tuh. Oh, lantai 5 ini agak berbeda nih kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke sana yuk, Bob. Aduh, gila. Ini gokil banget, Bob. Udah tinggi banget nih. Dan oh my god. Masih jauh banget. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget gue. Gue pikir apa itu? Gak tanya plastik hitam. Asli gue kaget. Halo. Suara ya.
Tapi suara apa ya? Halo? Oke. Kayaknya gue naik dari sini aja kali ya. Biar rada amanan kayaknya. Oke, Bob, kita naik ke lantai 6. Dan mitosnya di lantai 6 adalah lantai yang termasuk lantai yang lumayan horor ya, teman-teman. 6 dan 7. Tapi kayaknya gua enggak terlalu banyak review untuk lantai 6. Gua anggap ini sama aja kayaknya. Oke. Gua kasih tahu ke kalian untuk lantai 6-nya ya. Untuk lantai 6-nya sepertinya sama aja. Dan dari menurut cerita warga dan security di sini, di lantai 7 lah kita menemukan titik horornya. Oke. Kalau gitu gua langsung ke lantai 7 aja. Karena kalau gua explore semua, ini capek banget, Bro. Oke. Kita menuju lantai 7. Jadi menurut cerita di lantai 7 ini pernah ada kejadian seseorang yang jatuh dari lift dan pas gua tonton dari salah satu filmin. Horor juga ya. Oke. Pas gua tonton dari salah satu konten kreator di lantai 7 ini, memang beliau juga merasakan aura-aura yang luar biasa. Oke. Ini lantai 7, Bob. Dan gua sudah merasakan merinding. Bulu kuduk gue gokil. Assalamualaikum. Oh iya, pernah ada cerita sewaktu pembuatan film, salah satu dari kru film ada yang iseng main ke lantai 7 dan kru film itu mengalami kayak kesurupan gitu loh, Bob. Hei, gokil banget nih. Oke. Dan akhirnya sih cepat ditangani ya. Oke. Ini adalah lantai 7 yang sudah gua jelajahi. Assalamualaikum. Gokil, Bob. Gokil asli. Dan gua udah ngerasain aura-aura gak enak nih. Gue kayak nyium bau mawar ya. Astaga, gue kaget. Ini kayak alarm kebakaran ya. Oke. Okay.
horor sih. Dan gue akan lewat sini nih buat lanjut ke lantai 8. Paling enggak gue ngelewatin lantai 7 ya, Bob. Dan ini benar-benar, aduh gila. Yes. Siapa tuh? Cuekin aja lah. Gue tadi ngedenger kayak ada shhh gitu. Tapi ya udahlah. Saya di sini mau explore ya. Bukan mau macam-macam. Oke, Bob. Kita naik ke lantai 8. Dan mudah-mudahan di lantai 8 ini, eh, ada tulisannya lu. Lantai 8. Oke. Keren. Mudah-mudahan di lantai 8 ini kita menemukan sesuatu apa yang kita inginkan ya, teman-teman ya. Dan banyak kabel-kabel di sini. Mungkin bekas instalasi ya. Oke. Kita lanjut. Oh my god. Ini tambah horor, men. Sebenarnya wow. Oh, ini dia nih yang gue lihat di video sahabat gue. Ada jalur polisinya gini ya. Bukan jalur polisi sih, lebih tepatnya apa ya, ya pembatas lah ya. Gokil, men. Oke. Halo. Assalamualaikum. Ada balkon gitu ya, teman-teman. Oke. Gue pengen lihat itu apa ya. Oh, ini juga dijaga juga nih. Mungkin pernah terjadi sesuatu di sini ya. Apa cerita tentang yang orang jatuh itu ya? Wow, ini keren banget. Oke. Ah, gila. Melelahkan banget, Bob. Dan ini udah menunjukkan pukul berapa ya? 3:23, 3:30, hampir 3:30. Dan gue harus balik pulang. Kebetulan tempat tinggal gue juga agak jauh ya, Bob. Dan kaki gue kayaknya udah gak sanggup. Tapi gue rasa
sampai lantai 14 pun itu sama aja kali ya. Oke deh kalau gitu gua akan turun. Kita turun, Bob. Oke ya. Wow. Keren. Oke, Bob and Sis, terima kasih banyak yang sudah menyimak video gua. Semoga tayangan ini bisa menjadi hiburan buat kalian semua. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like. Jangan lupa di komen, dan jika kalian suka kalian bisa share ke teman-teman kalian. Salam horor dari gua, Yudi HCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.